Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming, juga terima kasih juga sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aita Kata yang akan dibawakan oleh trainee JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag AitaKataJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Delin. Sampai bertemu sebentar lagi. JKT48. Everybody, a lot of what you've never seen before. Hailing from world famous Jakarta, Indonesia, these angels have come down to perform for you.
Aita Kata yang akan dibawakan oleh JKT48. Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nageki no Figure atau Boneka yang Menyedihkan. Yang kedua ada Namina no Shonan, Ain Mata Shonan. Dan yang ketiga ada Aita Kata Ini Bertemu. Gimana, seru gak? Seru! Ya, bertemu dengan kalian semua adalah momen yang telah kami dambakan semenjak kami sini. Kami bersyukur akhirnya harapan kami dapat terwujudkan dengan adanya setlist ini. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat menjadi awal dari banyak pertemuan kita yang lainnya. Oleh karena itu, semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Oke, sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing dari sebelah kiri sambil berbincang-bincang tentang apa sih hal menarik dari Delin. Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Seperti bunga daisy, aku akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai hai, aku Daisy. Terima kasih. Daisy. Oke, Deli. Sini. Ini twins aku yang asli ya, guys. Bukan Iya. Iya, ini twins maaf aku. Saya oke kalau gitu. Siapa yang mau jadi twins aku? Aku. Makasih, iya, soalnya aku ingat dulu pas awal tuh baik yang miripin aku sama Deli. Emang mirip ya, guys? Enggak kan? Enggak tahu mungkin kenapa diponi kali ya. Pokoknya menurut aku Deli tuh terlihat keren dan terlihat wow itu saat dia Junjo Sugi. Setuju enggak? Setuju. Coba Delin. Setuju, Bang. Wah, gitu ya. Nanti ya di show berikutnya. Oke. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Aku Jiko ya. Always your number one to infinity and beyond. Hello everyone. Apa sih yang bikin Delin menarik? Aku cuma punya satu jawaban dan kayaknya ketebak sih. Gak apa ya. Aku suka Delin karena dia Madrid. Madrid. Sian, terima kasih. Selamat malam semuanya. Semanis permen kapas dan sinar bunga lavender. Halo. Kenalkan, nama aku Elin. Terima kasih. Elin. Makasih ya, Kak. Menyalau siku. Iya, makasih, Kak. Oke, Delin, yang menarik dari Delin adalah neneng. Sini, Kak. Oke. Kak, ya itu adalah model roommate. Iya. Kita roommate. Kita roommate yang kembaran tuh aslinya aku, Kak, sama Delin. Delin Elin. Delin Elin. Oh. Kayaknya juga dari Butiji. Kayaknya aku banyak kembaran deh. Banyak kembaran. Kamu pilih siapa, Delin? Gak usah, gak usah. Milih Sung Gokong aja, Delin. Oke. Okay. Makasih ya. Makasih. Yeay. Yeay. Diam dulu, Pak. Malam, apa kabar semuanya? Kok gak dijawab sih? Baik gak? Baik! Jiko dulu ya? Si mungil hadir semanis mangga. Hai, aku Anindya. Terima kasih. Kak Anindya! Anindya, right now? Oh, nor. Delin, gak usah kesini. Kasihan jauh. Delin itu menarik saat mode airport. Oh. Kenapa tuh, Kak? Kenapa? Jalan terus si cekrek. Aduh, keren banget Delin. Kalau Anin yang jalan. Keren juga kok nih, keren. Alia, oke. Okay. Sekian, terima kasih. Yeay. Bye. Semangat, Desi. Halo semuanya, selamat malam. Halo Night Sky. Halo semuanya, aku Chelsea. Terima kasih. Ciao.
Kak Daisy ya? Ayo lo ketahuan. Oke, okay, yang ke-10 ada ada Delin. Jadi tuh Delin itu tuh sangat menarik kalau dia lagi main game, tau guys. Keren banget gitu loh. Kamu pernah ini gak sih main Free Fire terus kayak dapet token-tokennya kakak-kakaknya gak sih? Iya, iya pernah. Iya, keren banget. Kayak ajak aku dong mau mabar bareng. Ayo, kakak bisa. Bisa kita sih. Main ya, kita main. Iya, nanti main. Kamu yang ngajarin aku ya. Oke. Okay, siapa yang main. Mau ikut kita mabar? Aku. Jangan, aku. Jangan ajak kalo... mereka. Hah? Jangan ajak mereka. Gak apa-apa, aku akan ajak kalian semua. Oh. Sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Sakto. Siapa? Si penari yang akan menarikmu ke duniaku. Hai semuanya, aku Daniela. Terima kasih. Daniela. Hai. Selamat malam, Dina. Selamat malam, kakak. Oke, jadi... aku paling suka Delin tuh saat Delin lagi pose kiyowo. Coba Delin, mana pose kiyowonya? Ayo sini. No. Oke. Oke. Bareng-bareng ya guys. Sama okay. Kakak deh, sama kakak. Sama aku. Iya, aku juga suka pose kiyowo kakak. Oh. Ya. Kita salah berdua ya. Mau gimana nih posenya? Bebas deh, yang penting kiyowo. Oke, okay, kiyowo ya. Terus kita sekalian ini gak sih chemistry? Kalau misalnya kita sama posenya, berarti kita kembar yang sesungguhnya. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Hitungin ya guys, hitungin ya, hitungin. Satu, satu dua, tiga. Wah, sama kiyowo. Delin kembaran aku, ya. Delin aku kembar sebenarnya. Cukup tahu sih. Ada Cici. Tadi katanya kamu kembar sama aku. Nanti pas Cici ulang tahun aja ya Cici. Iya, tapi sebenarnya Delin tuh tanpa pose kiyowo pun udah kiyowo gak sih? Iya, ya, betul sekali. Betul sekali. Pipinya merah. Pipinya merah. Salting dia guys, salting. Enggak, ini blush on. Oh gitu ya. Oke, sekian terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Jika hatimu sedang menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo semuanya, aku Alia, terima kasih. Alia. Aku pengen jawab Delin. Delin itu, aku suka banget gimmicknya Delin di live. Sumpah. Aku kan sering nge-scroll TikTok ya, terus kayak keluarnya tuh gimmick-gimmicknya Delin semua. Ajarin dong Delin. Aku gak gimmick, Kak. Oh, jadi itu asli? Gak pernah. Itu asli, itu asli. Enggak, scam. Iya. Jangan percaya, jangan dengerin ya. Mereka tak okay. Bohong. Gitu aja sih dari aku, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Semangatku terus-terus pulap. Pam-pam. Halo, aku Cynthia yang selalu... Semangat. Terima kasih. Cici. Pasti jawabannya ger banget nih. Apa? Coba Ci, jawab Ci. Ger banget gitu deh, Alia. Ger. Biasa aja dong. Oke, okay. Jadi aku tuh paling suka, paling menurut aku bagus lah untuk dilihat tuh Delin being Delin. Tahu gak Delin being Delin tuh apa? Gak tahu. Ketika dia menjadi diri dia sendiri yang suka bengong. Yang di mana-mana tuh bengong. Iya dia tuh suka bengong tahu. Enggak, aku gak bengong. Masa sih Delin? Gak bengong, tuh diem doang. Kita kan Amano itu kan posisinya deket ya. Jadi kita tuh berdiri tuh sering sebelahan atau kayak depan belakang. Dan tiap kali aku perhatiin dia lagi bengong aja gitu kayak. Delin lagi bikin apa Delin? Terus kalau dipanggil kayak, iya Ci, apa Ci? Kayak gitu. Kita aku mikirin nih kapan selesainya ya. Bener-bener Delin. Terus kalau ditanya tuh dia tuh jawabnya tuh kayak bisa jawaban-jawaban yang tidak terduga gitu loh. Itu aja sih pokoknya Delin aku mau kamu gak berubah ya. Kamu kan juga kalau foto suka foto bengong gitu. Itu beda daripada fotonya cubit pipi. Oh jijik gitu ya. Berantem. Udah gitu aja pokoknya Delin kamu harus menjadi diri kamu sendiri sampai 5 tahun ke depan ya. Sekian okay. Terima kasih. Terima kasih. Gimana kalau kita kali ini show-nya pantun aja? Okay. Satu, dua, tiga. Halo semuanya, selamat malam. Malam.
Delin, siapa yang kamu pikirin? Delin! Piong-piong, aku Delin. Terima kasih. Delin! Delin, aku rindu padamu. Kakak, aku lihat-lihat dari tadi udah berapa member ya yang digituin ya. Delin, Bang Bersia mana? Di rumah, Bobo. Oke, ah apa yang menarik diri aku ya? Apa ya? Enggak, oke. Aku orangnya sangat jujur dan tidak suka membohong dan tidak scam. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Pelukis yang hadir di mimpi-mimpi indahmu. 1, 2, 3. Trisha, terima kasih. Trisha! Dilihat-lihat tadi kenapa kak ketawa kak? Gak apa kak, gak apa. Oke, jadi yang hal yang menarik buat si Delin adalah kalau misalnya dia lagi menjamet ya, karena kayak... Emang aku jamet? Iya. Sorry ya kamu itu deh. Ya, kamu. Pokoknya pas Cidelin lagi era-era jamet, terus pas lagi bridging, pas mau end life ya kayaknya. Itu yang paling menurut aku menarik sih. Sekian, terima kasih. Yeay, makasih Trisha. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Tring, si Pri cantik jelita itulah aku. Hai semua, aku Kathy, terima kasih. Kak Kathy. Apa kau Delin? Ya, jadi tadi aku yang kena ya. Ini aku show sama Gen 11 nih, mau apa kamu? Ya guys, aku dari belakang udah diginiin terus deh. Ya, jadi tadi aku udah nge-search di TikTok. Aku nge-search ke Delin terlihat keren ketika mode ganteng yang paling tinggi di TikTok. Coba Delin contohin. Wi ganteng banget Delin. Ganteng banget Delin. Ganteng banget sumpah. Aduh enggak ada jawabannya. Udahlah, makasih. Makasih Kak. Halo semuanya, selamat malam. Oh, mau show priang dan pecah suasana, itulah aku. Halo semuanya, aku Gendis. Terima kasih. Gendis. Jadi kita main dong kak. Gendis. Iya kak, makasih. Delin itu sahabat aku banget. Emang iya? Sumpah. Iya, dan itu sahabat aku sesahabatnya, sahabat Gendis the real gitu ya. Iya sahabat Gendis. Jadi aku dekat sama Delin ya, karena ada sesuatu hal yang bikin aku dekat sama Delin gitu. Apa kak? Apa? Adalah sesuatu itu. Apa tuh? Jangan di spill. Nah, jadi tuh Delin tuh orangnya tuh benar-benar lembut banget ya. Anti scam. Anti scam banget. Terus iya anti scam banget. Guys, ini review jujur ya. Review jujur. Review jujur. Kayak aku tuh dekat sama Delin karena semenjak kita pajama ya. Iya enggak sih? Iya, betul. Iya kan? Pajama tuh kita dekat karena ada beberapa lagu yang kita blognya deketan. Terus habis itu kita ngobrol-ngobrol. Terus tuh Delin tuh kayak kalau misalnya lagi latihan dia suka bengong ya. Tapi bengongnya tuh cakep gitu. Iya kan? Delin tuh suka bengong, guys. Bener kata Cintia tuh enggak salah kalau Delin tuh suka bengong. Tapi kayak dia tuh cakep gitu, mukanya terstruktur rapi gitu kayak Barbie. Makasih ya Delin abis ini jajanin aku ya, sekian. Okay. Terima kasih. Oke, okay, makasih Kak Gendis. Oke, okay, kayaknya Delin dipanggil mamanya disuruh pulang. Jadi, kalian penasaran gak kira-kira mamanya Delin mau ngapain sih abis ini? Penasaran gak? Oke, okay, kalau gitu selamat menikmati. Selamat menikmati. Thank you.
Sudah membawakan tiga buah lagu. Yang pertama ada Nagisa no Cherry, Cherry di tepi pantai. Yang kedua ada Glass No Love You, Kaca Berbentuk I Love You. Dan yang ketiga ada Coin Open, Rencana Cinta. Gimana semuanya, seru gak? Seru! Seru banget apa seru aja? Oke, karena seru banget ya, sekarang kita mau lanjut lagi kegiatan yang lebih seru lagi, yaitu membaca Live X dengan hashtag Aitakata JKT48. Let's go! Let's go! Let's go! Wow, ini dia. Oh, wow, ini so cute. Ini ada foto kan nih, bayi. Bayi. Selamat ulang tahun, Delin. Panjang umur selalu ya. Selamat juga buat Anindya. Aita katanya, oh iya titip temen aku, iya Zafran yang ada di row I. Katanya lagi sedih dia. Oh. Semangat. Terima kasih, semangat juga. Terima kasih ya, Kak. Aku mau baca. Boleh. Boleh baca. Abai. Selamat malam buat kamu Delin Smart show-nya hari ini. Aku ada pantun. Belum.
pergi ke warung beli lilin. Cakep. Belinya sama si Ainun. Cakep. Teruntuk kamu Delin, selamat ulang tahun. Ini ucapan ulang tahun gak sih, bukan pantun ya? Sama aja. Pantun dan ulang timsal ya sama Bu dosenku, Cynthia. Makasih ya. Yes. Gak diucapin apa gitu. Aduh Cici. Aku baca aku. Oke, baca. Oh Cici deh Cici. Enggak kamu aja. Yaudah aku. Aku baca ini dari Kak Nanang Spakbor. Dear Anindya. Aku lagi. Anindya, Anindya, Anindya. Oke, jika Smithy Werben Jagger Man Jensen adalah si Koki nomor satu, maka engkaulah si Oshi nomor satu. Nomor dua Cynthia. Aduh. Eh ini waduh, maksudnya ini apa nih? Maksudnya apa nih? Ini yang nomor satu nih, sorry banget. Sorry banget. Cici, aduh, Cici, gimana, aku selamat. Gimana perasaan jadi Oshi kedua? Gak apa-apa sih. Udah biasa. Bentar, bentar lagi jadi Oshi yang pertama karena yang satu udah kayak gitu. Gak apa-apa. Kan udah kita, tulang doang. Kan kita emang selalu bersama gitu gak Cici? Emang iya, Nin? Oke, lanjut ya. Chelsea, masih baca Chelsea. Aku mau. Boleh, aku mau dari Kak, siapa ya dari Kak... FJ, 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 buruan Cel, buruan. Ada Cel, ada Cel, ada Cel. Apa sih? Ini, ini. Oh yang ini, dari Kak FJ. Jeruk-jeruk dipegang sama si dia, Delin. Eh apa? Jeruk-jeruk dipegang sama si... Ah. Jeruk-jeruk dipegang sama si dia. Capa? Delin, malam ini kamu gemesnya. Alias happy, happy birthday ya, Del. Udah malam atau udah tahu? Udah tahu. Hah? Hah? Ini serem banget, udah malam serem juga. Banget. Udah malam, udah tahu. Udah malam? Oke. Okay. Cici baca gak sih Cici? Nice info. Cici, Cici, ya, ya, baca, ya. Aku udah tadi, udah. Cici udah, siapa yang Cici? Belum, aku belum baca. Cici, okay. Cici baca Cici. Yaudah yang ini deh, yang paling kiri. Ih gemes banget, mana pipi ini? Siapa sih? Pipi dari gemes. Kak Iqbal aja Kak. Alia. Kan kalau misalnya sering marah-marah kata cepet tua. Berarti kalau marah-marahnya barengan berarti kita menua bersama dong. Bisa. Berarti kamu sering marah-marah ya Alia? Enggak, emang aku bisa. Gak boleh ya marah-marah ya. Kamu gak sih? Enggak, aku gak pernah marah loh. Oke lanjut. Jika kamu ditambah 4 sama dengan 5, percayalah cintaku kepadamu tak akan kemana. Request pose apapun untuk Alia. Ayo Al, bisa Al. Itu gak sih Alia? Pose ini dong. Pipi apa? Gembung plus cubit pipi. Eh gimana caranya? Pipi yang gak tau kamu pikirin sendiri. Ya, udah, oh. Lucu, lucu. Yang gembung yang kiri tapi yang dicubit yang kanan coba Al. Aduh Cici banyak maunya udah lanjutin sih. Ya iya dong. Siang, Iqbal, udah nyuruh. Harus harus banyak requestnya dong. Ya, udah, daripada lanjut. Ngurusin Alia mendingan baca lagi boleh? Let's go. Boleh, let's go baca. Boleh, boleh banget. Yang mana guys? Terserah up to you. Paling kiri katanya. Ini Arul. Oke. Okay. Arul. Wow. Di. Cie, si Ratu Gimi kemarin ultah, Delin. HBD ya, doa yang terbaik buatmu. BTW aku ada pantun nih. Jalan-jalan ke Borobudur. Cakep. Pulangnya minum jamu. Cakep. Tahu gak apa yang bikin aku gak bisa tidur? Apa tuh? Yang mikirin kamu. Awww. Semangat ya show-nya kamu dan kalian semua. Ya semangat. Iya. Aku baca dong aku. Boleh, boleh. Aku mau baca dari Kak Ulhak aja. Let's go. Kan? Oke, okay, selamat ulang tahun Delin. Sebenarnya aku ingin memberikan hadiah termanis di dunia. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata tidak ada yang lebih manis dari dirimu sendiri. Ah, hehe, uhuy, slebeu. Spontan. Uhuy. Mantap. Uhuy, seru banget. Mantap. Oke, okay, sekarang siapa nih yang udah gak sabar untuk lanjut ke lagu berikutnya? Aku. Oke, okay, kalau gitu selamat menikmati. Selamat menikmati.
heart is beating. I can't stop thinking of you. Can't stop loving even for a second. Tell me mucho. Please, tell me what you think about me. Tell me, yeah, here we go. Kamu sedang ada di mana? Tak bisa kulihat, I need you. Jangan tinggalkan ku sendiri. Terlalu kesepian, I want you. Seperti anak yang hilang di pojok kota negeri asing, dengan suara hampir hilang, diriku berbisik,
Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Senaka Kara Takeshi Mete, Peluk Laku Dari Belakang. Yang kedua adalah Rio Nakukumai, Revolusi di Rio. Dan yang ketiga ada Dakedo, yaitu Tetapi Bagaimana, Seru Tidak? Seru! Wah, kita mau ngapain, Kathy? Oke, tunggu dulu ya. Oh, kita mau apa sih arti teman buat kita? Silahkan, Elin. Silahkan, Elin. Oh. Let's go. Ayo jawab, jangan au-au. Aku arti teman itu adalah... Elin belakangan gak sih? Mungkin yang lain dulu. Dena deh kalau gitu. Aku ya, gak tau ya dulu. Aku deh. Dena. Aku akhirnya ya. Ini FYI. Aku akhirnya punya teman selain di JKT. Siapa tuh? Aku tuh kan sebelumnya punya teman di Bandung kan. Terus aku pindah ke sini, aku belum punya teman. Aku masih punya mereka. Aku masih punya Gen 9 dan teman-temanku yang lain. Terus akhirnya aku sekarang karena aku udah jadi maba, aku udah punya teman sekarang. Arti teman buat aku tuh ya, teman yang bisa nemenin aku makan. Maksudnya aku orang dong. Iya. Yeay. Semuanya kalian, maksudnya gitu. Jadi pertemanan kita sebatas makan aja, Dena. Enggak, maksudnya kayak kan kalau misalkan kita makan sama orang yang kita bukan teman, gak enak gak sih? Maksudnya kayak gak mungkin kan makan sama yang bukan teman kita. Ngerti gak sih maksudnya? Gitu. Ngerti. Ngerti kan maksudnya? Jadi kayak kita bisa makan sambil kayak sebebas-bebasnya, maksudnya enggak yang perlu jaim-jaim, bisa ngobrol, bisa kayak sharing makanan, kan enggak mungkin kita sharing sama orang yang enggak dikenal dong, enggak mungkin kan, itu sih. Tapi tetap aku aja, bisa. Enggak boleh sharing kalau akan sama teman, katanya guman. Oh iya deh, droplet tapi ya, kamu droplet. Gitu ya, kamu juga gitu. Tapi kalau kata orto aku boleh, kalau misalnya segolongan darah. Segolongan darah. Kamu golongannya apa? Aku golongan darahnya Elin. Aku juga. Berarti kita bisa, Lin. Aku apa ya? Aku juga. Ya, kamu ABCD boleh dong, Lin, selama ini. Jadi teman kamu golongan darah O doang, Den. Enggak dong. Enggak. Coba kamu apa? Gimana? Kamu apa, B? Kamu apa gimana? Kalau Elin gimana? Coba kalau Elin apa? Kalau teman menurut aku nih ya, guys ya. Jadi, aku punya teman sekolah. Teman sekolah, jadi aku tuh biasanya sama teman sekolah ngegosip sih guys, ngegosip, tapi gosipnya beda dari yang lain. Apa kenapa tuh? Karena ngegosipnya tuh bareng guru. Temenan sama guru? Iya betul, temenan sama guru. Seperti lagu yang berikut ini, dengarkanlah Dear My Teacher. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
terima kasih. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Kami dari perwakilan dari Essence bertepatan dengan beberapa hari lalu dan hari ini adalah project offline dari perayaan STS kecil-kecilan UMKM Jalin Essence. Maka dari itu kami dari Jalin Essence izin untuk mengganti anchor di malam hari ini. Untuk pertama dari ajakan anchor nanti akan diganti menjadi Minasan, are you ready? Akan dijawab ready. Aye, Captain. Lalu dilanjutkan dengan I can hear you. Aye, Captain. Lalu akan dilanjutkan dengan encore dengan lirik dari penggalan Aita Kata yang diganti menjadi Delin, Delin sekarang sudah 17 tahun. Sampai kapanpun akan ku dukung terus. Delin sekarang sudah 17 tahun. Sampai kapanpun akan ku dukung terus. Ekor akan itu akan di looping terus ya guys. Jadi ekor akan dimulai 3 menit lagi atau ada yang order tepuk tangan. Terima kasih. Masih pada ingat kan intronya SpongeBob? Masih kan? Kita mulai ya. Are you ready kids? I can hear you. Sampai kapanpun akan kudukung terus.
semuanya, terima kasih atas encore-nya. Terima kasih. Wih, ada yang ulang tahun nih guys. Gimana Delin perasaannya dibikinin project? Seneng banget nih. Bentar ya, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para fans dan juga fanbase aku, itu Delin Essence yang udah selalu dukung aku terus. Dan jujur aku gak nyangka aku bisa dapat ucapan, gift, doa dan juga birthday project yang super keren dari kalian. Dan pokoknya aku appreciate banget effort kalian yang udah capek-capek mikirin semua ini buat aku. Terima kasih ya udah selalu temenin aku dan juga dukung aku terus. Pokoknya aku bakal berusaha yang terbaik untuk kalian semua ya. Dan pokoknya sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Kalian selalu keren. Yeay. Aku yang terima kasih. Peluk Delin. Ke 10 ada siapa? Tadi kami telah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Mirena Tobira atau Pintu Masa Depan. Dan yang kedua ada JKT48. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Wow, mantap ya. Karena mantap banget, kita mau ngapain nih teman-teman? Main. Main apa tuh Anindya? Main urut kata, enggak bercanda. Urutin alfabet. Spelling bee ya. Spelling bee. Gimana tuh cara mainnya, Nin? Jadi nanti ada kata di LED, contohnya itu ingin bertemu, terus kalian harus I-N-G-I-N gitu ya. Harus spelling bee-in, tapi harus dengan benar. Boleh lihat ya di belakang? Enggak boleh. Enggak boleh. Yang boleh cuma siapa? Anin dong. Boleh dong. Doang, yang boleh ya. Okay. Boleh, nanti boleh, aku sebutin katanya, oke? Okay? Oke, okay. Berarti Anin enggak main ya, Nin ya? Enggak. Oke. Okay. Yes. Gantian ya, yes. Tapi ya, kalian harus main juga harusnya. Okay. Kita deketan yuk, kita deketan. Deketan. Ayo, kita berempat nih yang main, kita harus bisa. Gampang, emang gampang. Masa. Coba ya. Dis, kalau kalah pose aneh ya. Berikan yang terbaik untuk papamu, Gendis. Oke. Dis nggak lihat kan? Ayo Anin. Ayo. Ayo. Oke. Mulai. 1, 2, 3. Asparagus. A. S. P. A. R. Di benar. Lanjut deh. A. Tadi benar deh. Lanjut, Delin. Gak apa-apa, anak bawang. Lanjut. A, S, P, A, G. Di, apaan sih? Tak dulu ini dulu. Ini udah sampai udah bisa. G. Ayo, Dis. Buruan, Dis. 3. U. S. Bener ya? Yeay. Easy, easy. Gampang ya, masih gampang. Kalian di shuffle dong. Oke. Ini di sini, Dis. Sini. Lanjut, Kak. Wow! Apa nih? Mulai. 1, 2, 3. Mempertanggungjawabkan. M. E. M. P. Tahan. M. E. Udah tadi. M. M. E. M. P. M, E, M, P. Oh iya, ya. Lanjut. Cah. 1, 2. R. T. A. M. E. G. Wah, Kak sesat. Pose. Gak apa, mungkin pelajaran SD belum sampai situ ya. Aku SMP, Kak. Udah SMP. Oh. Ya udah, kamu mau pose aneh apa, boleh terserah apa aja. Pose aneh, Trisha, pose aneh. Pilih kamera. Pose jamet. Kita hitung ya, sampai 3 ya. Trisha depan, Trisha. Screenshot guys, screenshot.
easy peasy. Dengan lagi, suara lagi. Beratnya gimana? Easy peasy. Easy peasy. Mau main boleh enggak? Seru. Boleh, boleh. Ganti-ganti siapa? Aku. Aku ganti takut ya. Aku enggak main. Siapa? Di. Ayo, buran. Sekali lagi terakhir ya. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Lanjut ke lagu berikutnya. Wow. Apaan sih? Ayo. Kurang apa bridgingnya? Bridgingnya gak spot. Harus belajar di Delhi. Harusnya ada yang bridging. Yang bridging, hah? Trisha, nanti kita belajar ya. Kita belajar ya. Maklumin guys, masih SMP ya. Ayo Delin. Ayo Anin. Di. Tak dulu apa biar Delin. Oke. Kita langsung aja panggil teman-teman. Teman-teman. Ada 10 orang gak tuh? Dengarkanlah lagu yang paling terakhir dari kami, Skartinari, Rock Bergoyang. Kebetulan itu.
semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Ya, demikian pertunjukan Satis Aita Kata hari ini sudah berakhir. Setiap pertemuan adalah momen sekali seumur hidup yang tidak dapat terulang kembali. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat membekas menjadi kenangan yang indah dan momen yang spesial bagi kita semua. Meskipun kita harus berpisah untuk sesaat, perasaan ingin bertemu dengan kalian semua tentunya tidak akan berhasil. Kami akan selalu menunggu momen di mana kita akan bertemu lagi. Mohon dukungannya terus untuk JKT48 Trainee. Mohon dukungannya. Ya, sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Aita Kata oleh JKT48 Trainee secara resmi. Dukung JKT48 terus ya, di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa besok akan ada pertunjukan Pajama Drive oleh JKT48 Trainee. Dapat disaksikan melalui live streaming showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket to shot roulette dan cekica, dimohon menunggu di lobby teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Delin, terima kasih.